Ini yang kita nak puji. Abu Bakar As-Siddiq, Syiah kata kufur, terkeluar daripada Islam. Umar Al-Khattab radhiyallahu an, yang Nabi sebut dalam hadis, kalau ada Nabi selepas daripada kewafatanku, itulah Umar. Yang Nabi sebut dalam hadis, syaitan takkan berani lalu di jalan-jalan yang dilalui oleh Umar Al-Khattab dalam bandar Madinah. Dia kata Umar Al-Khattab radhiyallahu an, Allah timpakan bala ke atasnya, Allah kurniakan, turun berikan kepada dia penyakit di lubang duburnya, minta maaf dia sebut, dan penyakit tersebut takkan sembuh melainkan dengan air mani. Maka Umar bila sakit, dia perlu orang lelaki untuk meliwat. Ini tuduhan besar ke atas khalifah Islam yang kedua, Umar Al-Khattab radhiyallahu an, yang mana bila ada sahaja orang menyakiti Nabi, dia akan berkata, ya Rasulullah, da'ni adrib unuqah, lepaskan aku, biar aku pancung kepalanya. Yang mempertahankan Islam dengan seluruh jiwa dan raganya, yang memberikan idea penubuhan Baitul Mal, sampai ke hari ini kita memanfaatkan idea Umar Al-Khattab radhiyallahu an. Tapi tiba-tiba puak ni kata Umar diliwat. Abdullah bin Sabah ni siapa dia? Syiah yang pertama, As-Sabaiyah, pengasas Syiah yang pertama, orang yang mula-mula mengangkat Ali bin Abi Talib radhiyallahu an. Dia kata, Ali Tuhan, anta ilah, engkau Tuhan. Tuan-tuan, Ali nak hukum bunuh dia. Bukan Ali terima, Ali tak terima. Pasal ini membabitkan akidah, kepercayaan. Syiah dia ni agama politik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dia politik. Di zaman Osman, dia buat kacau. Dia kucar-kacirkan, timbulkan pergaduhan, sampai terbunuhnya sahabat Nabi Osman. Naik Ali bin Abi Talib, dia timbulkan sikap lampau terhadap Ali bin Abi Talib. Ali sampai tak dapat nak kawal. Aisyah kufur. Tuan-tuan, Aisyah isteri Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi, kufur. Wanita pelacur dia panggil. Golongan yang mengatakan bahawasanya Al-Quran, mushaf yang kita duk baca pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mushaf yang kita duk baca pada hari ini tak cukup. Mushaf yang sempurnanya, mushaf Fatimah, ada 17,000 ayat. Mushaf kita baru ada 6,236 ayat. Tapi boleh terima? Mana boleh terima macam ni?